Ya ada beberapa cara yang kita harus renungkan. Pertama, ada kaitan dengan pelancongan. Dan kementerian ini, kita tahu, sudah menjadi di antara fokus utama kerana negara-negara ASEAN dapat menarik pelancongan bukan saja dari negara China atau India, tapi Eropa dan Amerika. Dan untuk demikian, peranan kita dari segi memacu pertumbuhan ekonomi itu sangat penting. Jadi saya ucap terima kasih dan tanya kepada Dato' Sri Tio dan seluruh keluarga kepada pelancongan kerana lebih agresif untuk mendapatkan dan menarik pelancong dari luar negara. Jadi tapi saya kata kita kena tarik pelancong dari luar, bukan menteri pelancong dari luar. Luar, selalu saya kata benda. Baik. Tetapi ini bermakna sebab kata-kata ada sinergi, kaitan. Saya baru sebut kepada KSU. Dia ada kaitan. Apa kaitan yang pertama? Pertama, bila pelancong datang, lapangan terbang dan pelabuhan harus efisien. Harus diperbaiki. Aerotrain KLIA itu harapnya siap secepat mungkin. Kemudian bukan saja di Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang, Alustar, Kota Baru. Sekarang sampai ke Tawau. Jumlah pelancong yang ke Tawau, dan Tawau seperti kita tahu, lapangan terbang itu kecil. Tidak dirangka untuk mendapat pelancongan dari luar negara. Sekarang kan? Jadi maknanya dari Kementerian Pelancongan dengan jumlah kehadiran pelancong pergi ke Kementerian Perhubungan dan tentunya Kementerian Kewangan dan dana-dana kemudian menyegerakan tindakan. Ini yang selalu saya tekankan. Asalkan kita ikut prosedur yang baik dan elak daripada amalan lama masing-masing cari keuntungan, ambil habuan. Kalau kita dapat bertanggungjawab dengan benda itu, kita harus mencepatkan. Tak boleh nak siap baiki airport dalam biasa dulu 3-4 tahun, tak boleh. Jadi sebab itu saya dah minta semua kawasan-kawasan ini disegerakan dan saudara itu dilup nampak menyegerakan hal yang sedemikian. Ya? Lapangan terbang Tawau, Pulau Pinang yang sudah sesak itu harus di perluaskan untuk memudahkan. KLIA bawahnya itu dah jadi tekanan kerana jumlah pelancong yang sangat tinggi. Apa kaitannya berterusan? Kalau ada mereka datang di sini, kita kena kenalkan industri tempatan kerana promosi hasil-hasil tempatan. Dan ini yang disebut kraft tangan. Batik, songke dan pelbagai. Dan kita pula di Malaysia ini harus sensitif. Kita promote dan saya ucap tanya kepada Kementerian Pelancongan agar memikirkan hal ini, iaitu apa yang dihasilkan oleh Perlis, apa yang di Kelantan, apa yang di Terengganu, apa di Sabah dan di Sarawak. Jadi tiap negeri itu merasakan ada peranan mereka dan perancangan daripada industri ini haruslah meluas supaya tidak akan menyebabkan beberapa kalangan merasa tersisih. Baik, sebab itu ada kaitannya lagi. Sebab itu saya kata kementerian ini penting. Apa kaitannya lagi? Kaitan dengan keras tangan yang boleh mengangkat martabat hidup rakyat miskin. Saya tahu bahawanya dari suku kaum Rumus di Sabah. Diperkenalkan bahawanya dia buat ini beat santai. Tetapi kebetulan dia dapat sales daripada Itali, mengorder daripada Itali. Jadi masyarakat itu bahawanya dengan sendirinya ditingkatkan untuk pendapatan mereka.